Beginilah suasana di percetakan Al-Quran Braille di kawasan Yatakuna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Suara mesin antik tahun 1952 terdengar setiap hari di percetakan tersebut untuk memproduksi ribuan lembar huruf Braille. Percetakan tersebut dapat memproduksi mencapai 300 set Al-Quran dengan huruf Braille dalam waktu 1 bulan. Satu persatu kertas khusus dimasukkan para pekerja ke dalam alat cetak jadul. Usai dimasukkan, kertas dipres untuk menghasilkan huruf Braille. Setelah proses yang panjang, barulah seluruh kertas dengan bacaan Braille disusun hingga mendapatkan satu set Al-Quran dengan 30 juz. Alat pencetak huruf Braille ini sendiri sudah dipakai sejak 58 tahun silam. Alat tersebut didapatkan dari sebuah lembaga non-governmental organization dari Amerika Serikat, Helen Keller International. Mesin pabrikan Thomson tersebut ini sendiri hanya diproduksi 6 buah di dunia. Salah satunya berada di Yatakuna, Kota Bandung. Mesin cetak tersebut hingga saat ini pun masih berfungsi secara normal, bahkan dalam satu harinya 4 set Al-Quran terus diproduksi. Mesin ini sebetulnya begini ya, tahun 50-an ya, itu ada sebuah lembaga NGO ya, mereka memesan mesin ini ke pabrik Thomson namanya, hanya 6 buah untuk dibagikan ke seluruh dunia. Dan kita Indonesia kebagian satu ini tahun 52 ya, yang menerimanya juga Presiden RI pertama, Bung Karno, di Jakarta. Produksi Al-Quran dengan huruf Braille ini sendiri sudah disalurkan ke seluruh penjuru Indonesia untuk menyandang disabilitas. Selain di dalam negeri, Al-Quran ini juga diproduksi ke negara Malaysia dan Singapura.